Oke, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan coba mereview tentang seal atau segel yang digunakan pada kontainer. Seal pada kontainer kebanyakan di Indonesia berbentuk seperti ini. Kegunaan seal adalah agar kontainer tersebut aman dari pencurian, karena seal ini hanya dapat digunakan satu kali saja. Setelah digunakan, seal ini tidak akan bisa digunakan untuk berikutnya karena fungsinya cuma satu kali pakai. Maka dari itu, jika seal sudah terpasang di kontainer, jika dibuka lagi, maka sealnya tidak akan bisa dipakai lagi. Dengan begitu, kita pasang seal di kontainer, maka kontainer itu safety, aman. Tidak akan bisa dicuri isinya dengan cara apapun. Jadi, setelah seal ini dipasang, bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan akan kita pasang pada kontainer seperti ini. Jika sudah seperti itu, maka seal ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah terikat dan tidak akan bisa dibuka dengan cara apapun kecuali dipotong. Maka dari itu, seal ini sangat berguna pada saat kontainer akan dikirim. Bentuk seal sebenarnya masih banyak, tapi yang lumrah dipakai di Indonesia ya seperti ini. Dan warnanya juga bervariasi, ada merah, biru, putih, keemasan, tergantung pelayaran masing-masing atau owner masing-masing. Di sini saya cuma ada dua warna, yaitu kuning sama putih. Ini yang putih. Kalau bergerak di MKL, mungkin seal ini sudah tidak asing lagi. Bahkan bisa dibilang sudah sering bongkar pasang seal pada kontainer. Ya, bagi yang belum tahu, ya inilah seal. Seal yang digunakan sebagai pengaman kontainer. Seal biasa disebut juga segel. Ya, fungsinya sama seperti gembok. Tapi gembok setelah dipasang bisa dibuka lagi. Kalau ini setelah dipasang nggak bisa dibuka lagi. Dan setelah dipasang ya dipotong, dibuang, dan tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Hanya satu kali pakai. Kalau gembok bisa dipakai sampai dia rusak. Ya itulah bedanya. Yang namanya juga untuk keamanan, safety, ya digunakannya hanya untuk satu kali pakai. Ya, untuk sementara cukup itu dulu yang bisa saya review tentang seal untuk kontainer, yaitu pengamanan kontainer. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan see you.